Halo guys, balik lagi dengan Vape Max Indonesia di sini. Kali ini kita udah ada di Vape Zoo untuk mewawancarai owner dari Vape Zoo, yaitu Pak Jundi. Ikut gua ke dalam. Karena di ini sini kita lihat ada store Vape Zoo, lengkap banget. Produk-produk Vape Zoo ada. Sini ada teman-teman di galong. Kita langsung ke ruangan Pak Jundi aja untuk wawancara. Let's go. Halo Pak. Let's go. Halo Pak. Alena Umar. Pak Jundi udah pakai. Wah iya ya sih. Saya mau pamer juga nih lagi pakai Hexom ya kan. Mantap. Mau udah sini nggak pakai Hexom mas ya? Hexom. Pak Jundi apa kabar Pak? Baik ya. Jadi kita di sini Vape Max Indonesia mau tanya-tanya sedikit nih Pak, boleh ya Pak ya? Boleh dong. Pertama-tama pastikan kita mungkin ada teman-teman vapers yang belum tahu nih ke belakang tuh Vape Zoo seperti apa Pak. Di awal mulanya Vape Zoo sampai sekarang sebesar ini itu sejarahnya mungkin bisa diceritakan Pak. Pertama kali kita mulai coba-coba di industri vape itu boleh bilang iseng-iseng aja. Berdua sama partner saya, Winarno itu dia yang ngeracunin saya ngevap dulu. Kayak pengen berhenti ngerokok tuh susah banget kan. Lalu ya dengan bermodalkan pengalaman kerja kita di industri lain, saya di broadcast, Winarno di mobil ya, mobil import segala macam apa, ya kita coba analisa market dan mencari. Soalnya kalau mama ikutin jalannya, pertama-tama kita ikutin dulu semua. Tapi kita coba cari niche marketnya di mana. Gitu. Nah, waktu itu Hexom sih udah ada yang masukin. Udah ada yang masukin. Kayak importir, cuman ya belum ada yang serius secara secara fokus Hexom doang. Karena memang harga kalau di-compare sama mod-mod dari China segala macam apa, jauh di atas. Terus ketemu sama komunitas Hexom Indonesia. Okay. Waktu itu relatif masih kecil, nyambung. Sehingga ada fans clubnya udah ada. Dan saya sendiri begitu nyoba ini langsung boleh bilang mod-mod yang lain yang udah pernah saya pakai udah nggak pakai. Mana sekarang gua dua. Gua bukan kenapa apa karena satu inti satunya creepy supaya nggak bentang. Benar. Selanjutnya ya kita dukung komunitas Hexom Indonesia dan kita kuantitas mulai lebih banyak. Akhirnya sampai kita minta jadi distributor dan akhirnya minta jadi eksklusif distributor untuk Indonesia, kita berani kuantitas lebih banyak dan mereka kasih kan kemarin aja Hexom nih karena saking besarnya menang award di Vape Max Award kemarin ya Pak ya, juara satu nih untuk mod terpopuler. Emang komunitasnya solid banget ya pas lihat. Komunitasnya sangat solid sekali. Terakhir kita adakan Hextas. Biasanya kalau namanya kumpul-kumpul itu kan Vape Meet, tapi karena yeah. Hexom jadi namanya Hex Meet. Ada nama sendiri ya. Ada nama sendiri. Jadi kalau mereka mau ngumpul bilang bikin Hex Meet yuk. Hex Meet. Gitu. Okay. Nah terus setahun sekali kita adakan pada normalnya adalah Hextas. Expert nasional, tapi karena pandemi terakhir kita lakukan tahun 2019, yeah. Habis itu vakum. Rencana tahun depan kita ada akan expert lagi di Jakarta. Nah itu mengenai Hexom dan Vape Zoo Pak. Sekarang kalau di sini sendiri Pak, itu produk-produk yang dijual tuh ada yang dari luar nggak sih? Banyak Pak. Banyak ya. Bukan hanya produk Vape Zoo aja berarti ya? Ya biasanya kita coba pegang satu brand. Sebisanya saya maunya eksklusif. Eksklusif. Karena apa? Karena supaya bisa fokus. Gitu. Okay. Ada beberapa produk yang kita pegang eksklusif, yaitu Cloud 9, Cotton buatan Australia, dan baterai Molicell dari Taiwan, itu baterai terbaik. Karena orang udah mulai aware bahwa otentik baterai bagus itu sangat penting. Ya hal-hal kecil-kecil kayak aksesoris, kalau mama you adalah seorang dripper ini, ini isi dripper mempermudah sekali tanpa harus bawa botol tinggal. Betul.
tetap begini aja, tertinggal vape gitu loh. Ya, buat bawa mobil biasanya ya, di mobil. Selain itu ya kita paling bikin RDA juga. Di Indonesia ini namanya legal RDA. Legal ya. Ini buatan Ya perusahaannya namanya Legal Mode, tapi orang-orang Vipsu juga sih, saya sama Franklin segala. Terus sekarang lagi kita mau bikin model baru namanya SE, bisa diskon, terus beli bikin aksesoris-aksesorisnya. Intinya kita mau mempertahankan Freebase. Satu lagi, sebentar lagi kita mau launching, saya kerjasama sama Omai juga. Oh iya. Kita rilis namanya Drex, jadi Druga Exum, jadi kita kenama Drex. Mungkin sebentar lagi kita launching, itu juga untuk lebih ke pasaran yang lebih merata kemana-mana, kita harapkan bisa sukses juga. Jadi RDA dari flavor pakai RDA. Okay. Itu yang sama mic itu RDA juga? RDA, betul. Single coil, dual coil? Dual coil. Nah itu ya. Ada contohnya nggak tuh? Ada. Bisa kita lihat mungkin. Masih di kotak. Ini belum rilis loh. Kita udah masukin di video. Sebentar lagi. Ini lumayan unik ya. Gue juga udah pernah cobain. Modelnya sih simple. Airflow-nya. Ya, airflow-nya bisa di adjust dan bisa locking. Dan satu uniknya lagi adalah top cap-nya juga bisa dilepas. Ini kebetulan udah gue build. Jadi kadang-kadang kan kalau orang mau ngedrip dia pengen mesti buka top capnya dulu. Bener. Ini buka capnya. Ini cukup top capnya kita drip langsung bisa pasang lagi. Ini bisa di locking juga. Begitu pula juga airflow-nya bisa di lock juga dari bawah ini. Dan ini udah di beta test, udah di testing sama Franklin segala macam apa. He likes it very much. Nanti kita mau push. Tinggal rilis sih berarti. Oke, itu mengenai Drex nih Pak. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini mengenai marketnya sendiri nih Pak dari Pepsu. Itu di kisaran umur berapa dan apakah gendernya ini kan mungkin mayoritas laki-laki ya. Tapi apakah perempuan ada juga ternyata? Ada. Pasar Pepsu ada. Kira-kira gimana Pak? Ya, market pasti 18 tahun ke atas. Kalau 18 kita nggak jual. Betul. Ada prinsipnya begitu juga reseller-reseller kita. Oke, itu mengenai pasar-pasar dari Pepsu nih. Sekarang kita kalau boleh ngulik sedikit nih Pak mengenai pemasukan per bulan kira-kira berapa Pak? Wah, saya jujur nggak tahu. Pak kan, ini tinggal nerima beres aja. kita lepas ke distributor segala macam apa. Retail kita nggak begitu fokus karena cuma ada satu outlet. Kita lebih fokus kepada distribusi. Ya kalau Jawa Tengah ada yang pegang PSS, kalau Jawa Timur JV, lalu Medan ada Kapormania, semuanya ada pernah dari situ baru nyebar ke retailer-retailernya. Jumlahnya saya jujur nggak tahu. Nggak tahu ya. Baju ini terima beres ternyata teman-teman. Oke, terus Pak, ini kan kalau kita lihat produk Febru ini liquid cukup banyak ya variannya. Ya. Untuk saat ini yang terpopuler liquid yang mana nih Pak? Ada beberapa sih ya. Ada beberapa. Yang lagi hype belakangan ini ya udah pasti liquid slang. Karena kita kerja sama slang. Iya. Dan kebetulan sekali kami beruntung mereka mau kerja sama-sama kita. Dari pihak slangnya sendiri anggotanya semua juga bukan sekedar selebriti yang cuma pengen apa ya ikut-ikutan kayak gitu, tapi mereka terjun juga gitu, bantu promosi segala macam apa. Bahkan ada beberapa plan ke depannya itu sudah ada di dalam rencana. Sekarang ini kita lanjut dengan pop-pop yang pakai kui kerja sama-sama Mobi. Kui potlot itu kita branding pakai potlot dari pot, dari jalan potlot asal mereka itu, tapi POD potlot, jadi nyambung banget gitu istilahnya. Terus liquidnya juga kita siapkan untuk itu, dan kita mencoba meraih pasar-pasaran yang orang yang baru mau pindah dari rokok ke vape, jadi supaya lebih mudah kan istilahnya, tinggal diisi doang, pakai recharge. Oke, mungkin sekian teman-teman ya,
udah cukup lama nih nanya-nanya ke Pak Juni, mungkin Pak Juni dia mau istirahat lagi ya kan, kita udah ganggu nih di jam waktu makan siangnya. Oke, okay, mungkin di akhir Pak, jadi ICE ini, saya sedang pakai baju ICE, tanggal 20 sampai 22 Oktober akan ada di Indonesia, tepatnya di GXPO Mayoran. Nah, ICE akan mengundang Pak Juni untuk datang nih Pak ke ICE. Saya akan usahakan, mungkin nggak saya, tapi dari tim ya. Kebetulan saya rencana udah keburu balik setelah Fair. Fair September ya berarti. September balik. Tapi pasti tim akan ada yang datang dari Fair. Oke Pak Juni, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Goodbye teman-teman. Bye.